Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pemilih Jeddawi. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Allahumma amin. Ahmad sih teman-teman ya Ahmad. Teman-teman kepala kuis. Kudu tamam. Allah tabar ya teman-teman, sakit. Sakit katanya. Kudu kuis. Jumat mubarak. Alina alik. Yom mubarak insyaAllah. Allah kudus ya rumpa kudu mubarak insyaAllah. Amin. Allah tansit. Tansit like, subscribe. Di video kali ini kita mau pergi teman-teman ke Konjen ya, atau ke JRI, apa namanya, hari Ibu Kartini ya, ada acara di sana. Hari Ibu Kartini udah tanggal 21 kalau nggak salah ya, hebat. Udah lewat sih, 26. Enggak, dari kemarinnya itu seharusnya dari tanggal 21 kan. Cuman dibikin acaranya hari ini gitu ya teman. Sekarang kan tanggal 26. Soalnya kan anak-anak pada sekolah, jadi dibikin acaranya waktu hari libur gitu teman-teman. Lihat aja teman-teman video selanjutnya nanti gimana suasana di Konjen KJRI di Jeddah. Masya Allah, udah nyampe kita di Konjen teman-teman. Masih sepi, cuman di sana itu yang ramai heboh. Kita ke sana aja ya teman-teman. Belum ramai banget teman-teman. Soalnya baru habis adzan maghrib. Di sini ada bazar ya teman-teman, di situ. Ada bazar, kita lihat bazar. Orang jualan. Tuh, masya Allah. Oh iya, di dalam, bukan di luar. Biasanya di luar ada panggung, cuma sekarang dibikin di dalam teman-teman. Tuh. Ada makanan teman-teman, ada pempek juga. Ini ada makanan nasi campur kayak gini ya. Di situ ada gado-gado juga, masya Allah tabarakallah. Bubur ayam. Hai Ahmad. Degi gak Ahmad? Kita lanjut lagi teman-teman videonya, tadi ketemu sama teman. Kita lanjut. Kita lihat makanan yang lain. Oh, di sini juga ada empek-empek teman-teman. Tuh, es campur. Ha, apa kabar sayang? Innal aidin faizin. Mana hebat? Jualan sate ya? Ah, nanti. Masya Allah ya. Gak kerasa. Nanti beli saya di sini ya. Tuh ada minuman lagi. Masih banyak lagi teman-teman yang jualan. Tuh, masya Allah. Kita sampai sana juga. Tuh. Soda kayak gitu ya. Tuh, kita lihat di dalam hebat. Yuk kita lihat aja, nanti kita keluar. Masya Allah barakah. Nanti kita beli makanan teman-teman kalau udah lapar ya, soalnya ini masih kenyang kita. Kita masuk ke dalam, kita lihat aja ada apa di dalam. Taruh daftar dulu teman-teman sebelum masuk. Udah daftarin aja heba. Iya, beri tepuk tangan yang meriah. Masa depan Indonesia. Kamu kita mau apa?
itulah tadi penampilan dan dari adik-adik kecil Parade Baju Nusantara. Dan ternyata mereka-mereka masih antusias sekali ya Bu ya untuk melestarikan baju-baju Nusantara tentunya. Dan gimana ya Bu ya, kita masih akan menyuguhkan beberapa acara lagi yang tentunya sangat meriah dan tidak kalah penting, mengandung edukasi juga buat ibu-ibu dan adik-adik kita. Di antaranya pada kali ini akan ada acara fashion show wanita berkebaya tentunya. Dan di mana dalam acara ini ada beberapa kriteria yang akan dinilai oleh dewan juri. Tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan para dewan juri kepada para peserta dan juga para, inilah salah satu juri yang akan menilai para kontestan pada malam hari ini. Dan satu diantaranya adalah Ibu Vivi dan Ibu Hera Tamam tentunya yang akan menilai para kontestan pada sore hari ini. Ya, baiklah para hadirin dan para tamu undangan, kebaya adalah baju tradisional wanita tempo dulu yang karismanya, pesonanya sampai sekarang tidak akan pernah lekang dimakan masa. Bahkan banyak motivasi dan tentunya banyak sekali karya-karya perancang busana yang tentunya akan menjadikan motivasi buat para wanita yang hati di masa kini. Dan tidak kebetulan pada kesempatan sore ini, malam hari ini tentunya para kontestan fashion kebaya, mereka akan menampilkan kebaya yang terbaik tentunya. Dan ini juga kembali kepada dewan juri yang tadi telah disebutkan beberapa kriteria di antara. Jalannya pelan ya, dinikmati deh. Dan para tamu undangan, dengan adanya lomba fashion kebaya Kartini ini menunjukkan bahwa adik-adik kita turut berkontribusi untuk melestarikan baju tradisional yang pernah populer tentunya dibawakan oleh pahlawan kita Ibu Kartini. Untuk peserta yang berikutnya 03 Malang, kasih tepuk tangan yang meriah.
kita sambut nomor urut 1 Hilwa, urutan nomor 11 Amira dengan memakai baju kebaya berwarna biru kostra dan kain bermotif kembang-kembang. Ikuti nomor 4. Rekannya siap. Rekannya siap. Kepala Kartini dari 600 kontestan ini yang dipilih 1, 2, dan 3. Dan siapakah yang terpilih ketiga dan kedua dan kesatu? Tentunya kita masih memberikan kesempatan mereka untuk bernapas dulu, karena ini adalah momen yang menegangkan, bukan ya adek-adek ya. Tapi jangan khawatir, kalian semua sudah menjadi yang terbaik dan hebat. Karena tidak semua orang yang bisa berdiri di sini, benar ya? Iya. Jadi untuk next-nya ikut lagi ya. Ya, Pak Ajar bagaimana? Ya, tentunya para hadirin dan ibu-ibu, para tamu undangan, kita sebentar lagi akan memutuskan dan memilih juara 3, 2, dan 1 dari Lomba Fashion Show Kebaya Kartini 2024 ini. Dan mungkin para ibu-ibu ya bisa menyaksikan dulu atau diambil gambarnya ya, karena besok tidak ada lagi. Iya Pak Ajak, bagaimana nih? Mau? Kok ragu-ragu mau bilang mau jadi juaranya? Iya, kita pilih. Gimana penonton? Nomor 1. Yang nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Dan nomor 6 enggak ada, Pak. Cuma 3, Pak. Nomor peserta. Oh, nomor peserta doang. Jangan membuat mereka punya harapan, Pak. Mereka tuh sudah berharap-harap, Pak, dari kemarin, Pak. Dikasih tahu pula. Dua, tiga, jatuh kepada peserta dengan nilai 255. Iya, 255. Iya, jatuh kepada. Iya, siapa? Teng-teng. Ternyata Kertolo yang dapat ya. Nomor 3. Juara 3 jatuh kepada. Enggak senyum, ini enggak mau nih, enggak senyum. Enggak dikasih loh ya. Ya enggak senyum enggak dapat hadiah. Kok jadi senyum semua? Berharap banget tadi ya. Iya Mas Reza. Juara ketiga dengan nilai 255 diberikan kepada peserta. Masih bingung nih ya, karena cantik-cantik dan luas-luas. Iya. Sekali lagi ya. Juara ketiga diberikan kepada peserta 0003. Iya, selamat kepada 03 Malak ya dengan nilai 255. Maju ke depan. Maju ke depan Malak. Baik. Selanjutnya juara 2. Juara 2 dengan perolehan nilai 200.
65 jatuh kepada nomor baca bismillah ya 1 nomor 2 ayo mana betul-betul menegangkan 5. Aduh. Dan juara pertama ya, dengan nilai 270. Iya. Ini cukup menegangkan ya Bu ya Bu ya. Dengan nilai 270 kita akan jatuhkan kepada nomor urut peserta yang berapa? Berapa? Mana suara ibu-ibu semua? 9. Oke teman-teman. Habis pasin show tadi itu joget. Ini orkesannya dari Cidah. masih lama mau selesai itu acaranya teman-teman. Bagi teman-teman yang suka sama konten aku jangan lupa di like dan di komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di subscribe juga ya teman-teman.